Oke, kali ini saya mau review villa yang view-nya cukup bagus. Ada gajahnya pula. Ada biliar di luar. Nah, sebelum ke dalam, lihat luar dulu aja review-nya. Sini juga ada Vespa tanpa setang buat barbeque. Oh, view-nya di bawah ada kali, ada sawah. Di sana ada gunung. Gunung, ini Gunung Pangrango. Kalau lagi nggak kabut ke atas. Nah, ini Gunung Salak. Masjid deket depannya banget. Ini ada gajah lagi di bawah. Nah, itu kolam renangnya. Cuman kolam renangnya kalau buat anak kecil kayaknya kurang cetek ya. Karena ini perkiraan saya 1 meter nih yang anak kecilnya. Yang dalamnya perkiraan saya itu sekitar berapa ya? 150 kali ya. Sana juga ada ayunan tuh. Sama ruang bilas. Oke. Kita coba lihat langsung di sini ya. Wah, ini gede sih kolamnya ini. Lumayan. Nah, ruang bilasnya. Ini untuk ke kebun. Ini bulan puasa jadi apa namanya belum dibersihin, nggak ada yang pakai soalnya. Nanti kalau udah ada yang pakai baru dibersihin, cleaning semua. Oke, kita masuk ke dalam vilanya ya. Oke, ini parkiran langsung sini ya. Kapasitas 25 orang. Biliarnya ini kondisi sekarang real ya. Yang 7 feet ini. Ini ruang tengahnya. Kita coba dulu nyalain. Ini TV sama karaoke. Son. Ada alat videonya kalau komputer. Ini dapurnya. Kulkas, dispenser. Magicom. Minibar, pencet. Kamar satu, ada AC-nya. Luas kamarnya. Ini kamar mandinya. Ini kamar kedua. Ada kamar mandinya di dalam. Tenang ya. Iya, mangga, mangga, sok, mangga. Oke, ada AC-nya juga yang ini. Oke, ini kamar yang ketiga di sini. Hasilnya juga ini ada kolongnya, bisa ditarik. Karpetnya sekirinya, karpet biliar. Oke, cukup sekian ya. Karpet ibu. Karpet kopi.